Cyber. Iya. Kenapa, Pak? Ya, jelas cyber sudah kita lihat bersama adanya berita-berita ya. Kemudian contohnya adalah dengan kemajuan teknologi ya, kita mudah untuk memprofiling seseorang, kemudian orang itu akan dibina secara online dan ancamannya adalah menjadi lone wolf, adalah serigala-serigala tunggal yang siap dia melakukan teror. Itu adalah bagian dari ancaman cyber. Ya, sekarang mudah apalagi dengan perkembangan sekarang adalah artificial intelligence. Ya, bisa membuat apapun. Ini adalah bagian dari ancaman cyber. Ancaman teroris sendiri seperti apa, Pak? Di depannya. Yang saya sampaikan tadi, ya, kita mengantisipasi dari ancaman cyber tadi. Kita lihat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, digitalisasi, maka bisa juga melakukan profiling, mencuri identitas, kemudian dibina, dan akhirnya menjadi lone wolf tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi serigala tunggal, dia yang mampu untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Itu adalah bagian dari ancaman cyber. Sejauh ini. Ya, kita berdiri.